paling saya gembira apabila usahawan saya ni banner bengkel mereka dengan hasil titik peluh mereka, dan bila mereka masukkan dalam Facebook, mereka menghantar pada saya, saya rasa itulah kejayaan saya, kerana cita-cita saya untuk melahirkan usahawan baru tercapai. Diploma Teknik Usahawan telah membantu ramai usahawan muda sehingga kini yang melahirkan lebih ramai usahawan Bumi Putra yang menjana ekonomi negara. Mampu melatih usahawan sehingga ke tingkat global yang ramai usahawan muda telah berjaya membina kerjaya mereka. Diploma Teknik Usahawan merupakan satu program baru yang diinisiat oleh Bahagian Kemahiran Teknikal, yang mana melalui program ini kita menggabungkan kepakaran di antara sektor usahawan dan juga sektor pendidikan. Konsep ini merupakan satu konsep baru yang berada di Malaysia, yang mana kita menguruskan usahawan-usahawan baru dengan satu program yang berstruktur untuk menjadi seorang teknik usahawan yang berjaya satu hari nanti. Okay, diploma teknik usahawan ni kaedah pembelajaran dia amat unik, berbeza, dan tidak ada lagi agensi mahupun institusi yang menerokai ataupun explore tentang diploma teknik usahawan ni. Hanya ada di MARA sahaja. Okay, diploma teknik usahawan ni yang unik ni adalah di mana kita bantu pelajar kita dengan elemen keusahawanan ni lebih tinggi, dengan modul-modul yang kita rangka dan kita plan yang lebih dinamik, di mana kaedah pembelajaran dia adalah real business practice. Di dalam diploma teknik usahawan, kebanyakan produk-produk yang kita lahirkan berdasarkan kepada kluster-kluster yang telah kita kaji keberkesanannya. Sebagai contoh, di IKM Alustar, kita mempunyai produk-produk berasaskan fabrik dan juga berasaskan kepada perabot. Manakala di IKM Kota Kinabalu, kita ada produk-produk berasaskan automotif. Selain daripada itu juga, kita ada beberapa program baru. Di IKM Kuala Lumpur, kita ada produk berasaskan penghawa dingin dan penyamanan udara, dan kita juga ada bidang pembinaan di KKTM Sri Gading yang bakal kita ada program baru berkaitan dengan construction. Dalam diploma teknik usahawan, kalau kita tengok diploma teknik usahawan perabot ni merupakan abang sulung lah kepada program diploma teknik usahawan yang lain. Jadi kalau di dalam diploma teknik usahawan perabot, kalau kita kata anchornya ataupun dia punya penerajunya di situ, secara teknikalnya memang tidak lain tidak bukan adalah Encik Uzairik. Bagi program CJ Teknologi Reka Bentuk dan Pengeluaran Perabot pada masa itu. Jadi saya memikirkan pelajar-pelajar saya apabila tamat saja latihan daripada program CJ Teknologi Reka Bentuk dan Pengeluaran Perabot di IKM Alustar, salah satu arah tuju mereka ni saya memilih dalam bidang keusahawanan, kerana saya memikirkan tak banyak lepasan daripada CJ Teknologi Reka Bentuk dan Pengeluaran Perabot untuk berniaga dalam bidang perabot, sedangkan bidang perabot ni cukup luas, kerana di mana-mana sahaja kita lihat orang akan menggunakan perabot. Jadi setelah pelajar-pelajar saya tamat dalam mengikuti program Diploma Teknik Usahawan Reka Bentuk dan Pengeluaran Perabot, ia akan pergi ke industri sebagai pekerja industri. Bila saya baca statistik daripada Malaysia Timber Industry, kekurangan ramainya pembuat perabot Bumi Putra. Jadi saya memikirkan inilah salah satu opportunity, peluang bagi lepasan-lepasan CJ Teknologi Reka Bentuk dan Pengeluaran Perabot, mereka terus berjuang dalam bidang kemahiran perabot. Bila kita jadi pengasas ni, kita mesti nak tengok outcome ni yang kita perlu ada ni, kan? Kita nak tengok kita bila kita bina, kita tak nak outcome kita depa nak jadi apa. Jadi saya dengan tim saya, apabila tamat je latihan, tamat aja daripada program kita, kita akan bawa usahawan-usahawan kita ni. Jadi kita akan jumpa semua pegawai-pegawai dalam MARA supaya dapat membantu mereka daripada segi pembiayaan, daripada segi khidmat nasihat, dan saya juga dengan bersama tim kami akan bawa mereka ke
agensi-agensi membantu mereka lah, agensi-agensi luar di Malaysia ni lah. Kita bawa juga usahawan-usahawan kita bertemu dengan mentor-mentor usahawan yang telah berjaya di luar sana dalam bidang perabot, supaya mendidik mereka yang baru ni ke arah jutawan. Kini cabaran dia adalah di mana pihak masyarakat masih lagi tertanya-tanya, mampukah diploma teknologi usahawan ni boleh mentransformasikan anak dia daripada biasa kepada usahawan biasa kepada usahawan luar biasa. Tapi persoalan tu kita dah tutup dengan kejayaan-kejayaan pelajar-pelajar kita yang berjaya menjana pendapatan jutaan ringgit. Jadi saya, Cik Irfan dan Cik Huzairin dan beberapa lagi pensyarah, kita ditugaskan untuk melihat what this sound of industry dan sound of trending in Malaysia. Kalau kita tak lihat dengan benda tu, cabaran dia pelajar kita akan ketinggalan lah. Kita bila kita bangunkan program ni, harapan saya nak tengok usahawan saya menjadi seorang jutawan, seorang ahli perniagaan yang hebat. Kerana kita adalah umat Nabi Muhammad SAW. Jadi saya punya harapan supaya usahawan yang memasuki program kita, baik daripada zero ke hero, daripada industri terus jadi usahawan dan boleh menggajikan orang lain untuk mencari rezeki di tempat mereka. Para usahawan semua, usahawan di luar sana, pada para usahawan, kita boleh berjaya. Jangan putus asa. Kita mampu menjana ekonomi negara. Pasti berjaya. Anda pasti berjaya.